Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sniper dimanapun kalian berada, hari ini saya akan memperlihatkan cara membuat tempat peluru atau tempat mimis yang sama persis seperti yang kita beli di toko, tapi saya menggunakan bahan bekas yaitu tali sendal yang berbahan karet. Teman yang belum memiliki tempat peluru atau tempat mimis, ikuti cara saya dan jangan lupa juga like, subscribe dan komen. Ini kalau ini dari tali sendal ya. Tali sendalnya. Contohnya ini saya sudah lubangi beberapa lubang dan sebelahnya belum dilubangi. Jadi kita membuatnya lagi. Oke. Dengan menggunakan ini. Ini adalah antena oto atau antena radio, bisa juga asalkan sesuai besar peluru. Ini teman-teman. Saya lihat ke atas ini ya, begini teman-teman cara membuat tempat mimis atau tempat peluru. Kalau supaya tidak ribet ya, di toko banyak sih, tapi kalau kondisi buru-buru atau sangat penting sekali, jadi kita tinggal cari sandal yang talinya kayak gini ya teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah selesai dan sekarang kita akan coba mengisi pelur, beberapa pelur, mudah-mudahan pas dan tidak akan jatuh. Oke, kita isi dulu beberapa peluru, kita akan coba. Insyaallah tidak akan tercecer pelurunya di yang sudah terisi. Dan kita akan coba menggoyang-goyangkan atau apa namanya, kita goyang-goyang. Mudah-mudahan tidak jatuh. Oke, tidak jatuh teman-teman. Oke. Ya, lihat ada 5 saya isi tadi, alhamdulillah sudah selesai. Sekali lagi buat teman-teman jangan lupa di like dan subscribe dan juga komen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Oke.